Hai sahabat berbagi semangat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel inspirasi, motivasi, dan edukasi kesayangan kita berbagi semangat. Kucing takut timun, mitos atau fakta? Mungkin sebagian dari kita pernah melihat video-video pendek yang beredar di sosial media atau YouTube, yang dimana video pendek ini memperlihatkan seorang pemilik kucing yang menakut-nakuti kucingnya dengan sebuah timun. Video kucing yang takut dengan timun membuat orang bertanya-tanya, kenapa kucing bisa takut dengan timun? Apakah karena kucing itu hewan karnivora? Atau apakah karena kucing mempunyai alergi tertentu terhadap timun? Ternyata ada banyak pendapat tentang alasan kucing takut timun menurut para ahli binatang. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu beberapa cuplikan video tingkah laku kucing ketika didekatkan dengan sebuah timun. Nah, gimana teman-teman? Lucu-lucu bukan? Sekarang, mari kita simak penjelasannya dari beberapa sumber yang didapat dari para ahli binatang. Warna timun yang hijau itu mungkin dianggap sebagai ular yang berbahaya bagi kucing. Oleh karena itu, si kucing merasa terkejut dan refleks. Jill juga mengatakan bahwa perbuatan dari pemilik kucing yang mengagetkan kucing dengan menggunakan timun itu dianggap tidak baik untuk perilaku kucing ke depannya. John Bradshaw pun juga beranggapan bahwa hubungan antara kucing dan timun yang menyebabkan kucing ketakutan adalah sebuah respon alami yang akan dilakukan oleh kucing saat ada benda yang membuatnya kaget. Sebagai seorang pecinta kucing, tentu saja kita tidak ingin reaksi spontan kucing kita akan berpengaruh buruk padanya. Mungkin dalam video yang viral tersebut, si kucing yang takut akan timun terlihat sangat menggemaskan. Namun sayangnya, hal itu bisa berakibat buruk bagi si kucing. Karena si kucing akan semakin takut jika stimulus sering terjadi berulang-ulang, maka ketakutan tersebut akan direkam dalam memori si kucing untuk selamanya.